Sukhoi Su-35 dan Dassault Rafale adalah dua jenis jet tempur yang diidamkan oleh Indonesia. Meski mendatangkan keduanya terasa berat, namun Mesir adalah contoh sebagai satu-satunya negara yang saat ini telah mengoperasikan kedua jet tempur tersebut. Lantaran punya dua produk superior, maka Angkatan Udara Mesir bisa mendapatkan kesempatan untuk mengadu kemampuan antara dua jet tempur twin engine itu. Meski belum dapat dikonfirmasi, kabarnya peristiwa di atas telah terjadi. Situs idru.org menyebut bahwa dalam sebuah latihan udara, di Similar Air Combat Training, Rafale F3R berhasil melakukan jamming pada Su-35, saat itu disimulasikan duel antara kedua jet tempur yang melibatkan perangkat peperangan elektronika, electronic warfare. Rafale melakukan jamming tanpa dukungan perangkat eksternal, melainkan mengandalkan apa yang disebut SPECTRA. SPECTRA atau Self Protection Equipment to Counter Threats for Rafale Aircraft adalah perangkat peperangan elektronika yang dirancang terintegrasi pada Rafale, atau bisa disebut Integrated Self Protection System. SPECTRA merupakan hasil rancangan dari dua perusahaan asal Perancis, MBDA Systems dan Thales. Akibat dari jamming SPECTRA, kabarnya radar PESA, Passive Electronically Scan Array, di Su-35 mengalami blind beberapa kali. Dengan aksi jamming tersebut, maka Rafale dengan mudah dapat mengunci Su-35. Dikutip dari mbeda-hubung-systems.com, disebut SPECTRA dipersiapkan sebagai elemen bertahan Rafale terhadap ancaman di udara dan permukaan. Terintegrasi penuh di dalam pesawat, SPECTRA memberikan kemampuan peringatan ancaman multispektral terhadap deteksi radar, rudal, dan laser lawan. Tanpa menyebutkan spesifikasi, dikatakan SPECTRA dapat melakukan deteksi jarak jauh, identifikasi dan lokalisasi ancaman, serta memungkinkan pilot untuk langsung memilih langkah-langkah defensif yang paling efektif berdasarkan kombinasi dari aksi radar jamming, inframerah atau radar decoying dan manuver mengelak. Sensor SPECTRA ditempatkan di beberapa sudut pesawat, memungkinkan bagi pilot untuk secara akurat menemukan beragam ancaman dan menghindarinya, atau menargetkannya untuk dihancurkan dengan amunisi berpemandu.